Assalamualaikum bosku ya, selamat beraktivitas kembali ya. Di video kali ini kita akan pruning sawit umur 3 tahun nih bosku ya. Jadi jika kelapa sawit sudah berumur 3 tahun sudah keluar buahnya, waktunya pruning bosku ya. Di pruning biar buahnya lebih bagus, lebih mantap lagi bosku ya. Dan setelah di pruning nanti dipupuk atau dibaja bosku ya, biar buahnya lebih mantap, lebih bagus. Oke bosku, jadi saksikan terus videonya bosku. Jadi cantik bosku, pokoknya jadi cantik bosku. Tinggal baca nanti bosku, tinggal mupuk, pokoknya besar-besar nanti bosku. Semak banyak bosku. Daun banyak guys. Nah, buahnya banyak bosku. Nah, banyak bosku ya. Oh, ini silap terpuning bosku. Pruningnya sepertinya sisakan satu atau dua daun di bawah-bawah buah ya bosku ya, biar kualitas buahnya bagus nanti saat dipupuk. Buahnya langsung makan pupuk nanti bosnya, tidak pelepah-pelepahnya yang makan pupuk. Buas! Bos. Siap bos. Sepokok 4 ringgit nih bos ya. Sepokok 4 ringgit bos. Nah, seperti ini bos.
Mau blitar. Entar lu. Wah, posisi bosku. Bos. Rp4, Bos. Mantap. Di bawah buah disisakan 1 atau 2 pelepah, Bos ya. Biar buahnya besar-besar nanti kalau sudah. Seperti ini dibaca, wah buahnya naik besar nih, Bos. Bos lanjut.